Cry Jai Lulu tercipta ketika saya mendapatkan kesempatan untuk menggarap dan diundang Pak Bupati dari Halmahera Barat, dari Jai Lulu, untuk membuat Festival Teluk Jai Lulu. Dan kebetulan di situ saya dipercaya untuk membuat sebuah karya kolosal dengan 450 anak yang berjudul Sasadu on the Sea. Dari situ memperkenalkan saya dengan anak-anak Jai Lulu ini, memperkenalkan saya dengan seniman-seniman dan juga budaya dan kesenian dari Jai Lulu, sehingga terketuk saya untuk ketika akhirnya juga sampai saya diving, menyelam di perairan Teluk Jai Lulu, saya akhirnya mencoba merespon alam, merespon apa hasil pengamatan dan penelitian saya tentang seni dan tarian-tarian di Jai Lulu, di Maluku Utara, di Halmahera Barat, menciptakan karya ini, karya-karya Jai Lulu ini yang lebih pada memberikan motivasi, memberikan optimisme, memberikan sebuah harapan untuk kelestarian alam, koral, ikan, dan juga pastinya masyarakat dan seni budayanya yang ada di Jai Lulu. Karena saya merasakan betapa penghancuran karang, koral, dan juga pembunuhan ikan yang liar, yang membabi buta, serta bagaimana kesenian tradisi dari Teluk Jai Lulu, dari suku-suku yang ada di sana, utamanya suku Sahu, sangat memberikan saya sebuah wacana baru, membuka mata saya selebar-lebarnya untuk lebih meneliti dan juga lebih akhirnya menciptakan karya yang bersumber dari tarian-tarian tersebut. Saya ingin ketika penonton melihat karya ini akan lebih mencintai seni budaya Indonesia, utamanya seni budaya yang dari timur Indonesia, karena ternyata senian dan seni budaya yang ada di timur Indonesia sangat luar biasa banyaknya dan sangat luar biasa bagusnya, sangat luar biasa menginspirasi, dan pastinya juga keindahan alamnya, keindahan alam lautnya, masyarakatnya, yang benar-benar ketika saya mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama dengan penari-penari dari Jai Lulu ini, saya merasakan sesuatu rahmat, sesuatu anugerah, sesuatu keberuntungan yang luar biasa. Sehingga saya berharap ketika penonton melihat karya ini akan pergi ke Jai Lulu, akan menikmati alamnya, akan menikmati keseniannya, dan lebih membuka mata lagi bahwa kesenian Indonesia tiada duanya.